Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Deddy Rukmani Channel. Oke semuanya, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pijat masuk angin. Di manakah titik-titiknya? Jangan lupa like and subscribe bila belum subscribe. Klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi video-video saya yang selanjutnya. Dan pokoknya tunggu aja yang satu ini ya. Gimana kah titik-titiknya? Penasaran? Oke, cukup. Ada masuk angin. Bila kita masuk angin atau perut kembung ya, kita mau tidak mau, kalau menurut tradisi kita ya, mungkin ada yang melalui kerokan ya di punggung jelas ya, dan ada yang dipijat. Nah, di sini saya akan membahas tentang cara pemijatan bila mana kita terkena masuk angin ya, di manakah titik-titiknya. Oke, lihatlah di sini ya. Pertama kita pijat di punggung ya, punggungnya di bagian atas. Nah, di bagian atas ini, terus di sebelah pinggirnya lagi. Nah, terus di sebelah sini ya, dekat tulang belikat, jadi agak keluarnya dulu ya. Terus di pas di belikatnya, terus lanjut ke daerah tangkuk, dan selanjutnya ke bawah sepanjang tulang ekor, sepanjang tulang punggung ya, bagian tulang belakang. Titik-titik ini ya kita pijat ya, atau diurut bisa juga ya. Silakan di titik di ruas-ruas tulang belakang, terus lanjut di sebelah sini, di daerah sini ya, kanan dan kiri. Silakan mau diurut juga nggak apa-apa, atau di titik-titik rapasnya ditotok-totok ya. Ya, mudah-mudahan dengan cara ini, dengan pijat preparasi ini, dengan pijat ya titik-titik di titik ini ya, semoga masuk anginnya cepat sembuh dan sehat kembali. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari Deddy Rukmani Channel, semoga bermanfaat. Oke, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang sempurna dari segi penyampaian. Deddy Rukmani Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.